Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke video kita kali ini. Nah, pada video kita hari ini kita akan masak ayam pedas manis ala restoran bintang 5 ya teman-teman. Nah, resepnya simple banget dan teman-teman wajib coba di rumah kalau teman-teman bosen kalau ayam itu digitu-gituin aja. Nah, untuk bahan utamanya di sini aku ada menggunakan ayam potong ini sebanyak setengah kilo ya teman-teman, yang udah aku potong-potong seperti ini, dan ini bagian paha. Nah, ini dapat 6 potong ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu pedas manisnya di sini aku ada menggunakan gula merah, bawang putih, terasi sedikit, kemudian ada 8 siung cabai merah, dan di sini ada daun bawang, kemudian di sini ada kunyit bubuk, dan di sini ada jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, teman-teman, ini kita pakainya secukupnya aja ya, teman-teman. Nah, untuk bumbunya ini doang. Kemudian di sini udah ada bumbu yang udah aku haluskan. Jadi kita tinggal pakai yang haluskan aja. Dan ini cabenya nggak kita gunain lagi ya, teman-teman. Oke, langsung kita masak aja. Nah, teman-teman, di sini aku udah sediakan kuahnya dan udah aku kasih minyak panas. Ini pertama-tama kita akan masukkan aja irisan bawangnya. Bawang merah ini 3 siung ya teman-teman, dan juga terasi sedikit. Kemudian kita tiriskan. Langsung kita tambahkan aja bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang udah dihaluskan. Dan kita tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Teman-teman tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu ayam setengah sendok teh, dan kita tambahkan juga setengah sendok teh gula pasir. Nah, kemudian teman-teman masukkan aja ayamnya. Ini ayamnya nggak perlu dicelur ya teman-teman, yang penting udah dicuci bersih aja. Teman-teman tambahkan perasan jeruk lemonnya sedikit aja teman-teman, kira-kira 1 sendok teh. Nah, ini kita masak sampai airnya itu menyurut ya teman-teman. Teman-teman, ini ayam pedas manisnya udah mulai melesap ya teman-teman, bumbunya udah mulai mengeruk seperti ini. Kemudian kita tambahkan aja irisan daun bawang. Nah,
matikan kompornya dan kita angkat aja ya teman-teman, ini benar-benar matang. Potongan daun bawang di atas seperti ini. Wah, wow, perfect banget ya teman-teman, ini enak sekali. Wow, teman-teman wajib coba di rumah, resepnya gampang banget ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe, like, and share video ini. Resepnya akan aku tulis di deskripsi, teman-teman bisa lihat di situ. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya pada video berikutnya. Silahkan dicoba ayam pedas manisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.